5 bocah Primavera, calon bintang AC Milan di bawah asuhan Ignacio Abate. Ignacio Abate merasa bangga dengan ditunjuknya ia untuk menangani AC Milan Primavera yang jelas bukan kewajiban mudah. Saya bangga bahwa pilihan jatuh pada saya. Saya berterima kasih kepada klub dari Paolo Maldini hingga Ricky Massara. Di atas segalanya, Angelo Carbone yang tahun lalu adalah orang pertama yang percaya pada saya dan menawarkan saya kesempatan ini, ucapnya seperti diwartakan Sempre Milan. Ia punya tugas besar, mendidik para pemain muda AC Milan menjadi calon bintang masa depan yang suatu hari nanti mungkin akan sukses di tim senior. Lantas, siapa saja wonderkid yang diprediksi akan bersinar bersama Primavera asuhan Ignacio Abate? Berikut ulasannya. 1. Andre Kubis. Memiliki fisik dan postur yang apik sebagai seorang bek, ia juga pemain yang unggul dalam hal speed alias kecepatan. Selama ini, ia juga sudah masuk daftar pantau Stefano Pioli usai tampil bersama tim utama saat sesi pramusim. Tahun ini, ia akan bermain sebagai bek tengah secara penuh setelah beberapa musim terakhir lebih kerap beroperasi di sebelah kanan. Belakangan, pemain kelahiran tahun 2003 ini kabarnya diminati klub yang baru saja promosi ke Seri B, yaitu FC Sudtirol. 2. David Bartesaghi. Satu lagi, pemain yang sudah sempat diintip publik di laga-laga uji coba di tim senior AC Milan musim panas ini. Ia biasanya berada di sebelah kiri, tapi nantinya akan dibimbing Ignacio Abate yang dahulu sangat dikenal berkat keahliannya sebagai fullback. 3. Antonio Gala. Satu lagi pemain AC Milan Primavera dengan musim debut yang luar biasa. Bukan tidak mungkin ia akan menambah panjang daftar wonderkid potensial yang bisa dilirik pelatih tim senior suatu hari nanti. Ia sosok yang tangguh, apik dari segi teknis dan agresif di lapangan, juga memiliki kemampuan untuk mencetak gol. 4. Jordan Longhi. Pemain yang satu ini secara impresif mencatatkan 16 gol dan 2 assist dari 20 pertandingan di level usia 17 dengan rataan 1 gol setiap 91 menit sebagaimana statistik yang dimuat laman Sempre Milan. Dalam laporan yang sama, penyerang kelahiran 2005 ini digadang-gadang sebagai calon pemilik nomor 9 di skuad utama AC Milan di masa depan. 5. Kathal Hevernan. Baru bergabung dengan AC Milan pada 2022 ini dan baru saja melakoni debut di Primavera 1 pada bulan Mei lalu. Kini, salah satu tujuan utamanya di AC Milan adalah menembus tim utama Stefano Pioli. Apakah tim Primavera akan menjadi jalan para wonderkid muda ini menuju impian tersebut? Patut kita tunggu.